Saat ini, Huang Fu Wushuang praktis tidak bisa bereaksi terhadap perubahan yang terjadi. Dia samar-samar merasakan noda kegelisahan di hatinya, karena selain aura kuno dari Manik Spiritual, ada juga energi kekerasan di dalam cahaya ilahi biru yang bahkan membuatnya gemetar ketakutan. Energi itu sepertinya merupakan semacam emosi negatif, bahkan jika dia tidak melakukan kontak dengannya, fluktuasi samar membuatnya ingin melarikan diri dari tempat ini. Namun, ruang yang diselimuti oleh cahaya biru itu tertutup rapat, seolah-olah keduanya diisolasi di ruang lain selanjutnya. Huang Fu Xuang merasakan tubuhnya menjadi sangat kaku, selain berpikir, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Huang Fu Xuang mengatupkan giginya rata erat -rat. Cahaya ilahi lima warna di tubuhnya secara otomatis melindunginya karena cermin langit-langit telah merasakan tanda-tanda bahaya. Pada saat ini, dia bahkan tidak mampu mengedarkan energi di dalam tubuhnya dan hatinya terbakar oleh rasa cemas. Karena dia tahu Feng Hao juga ada di sini. Jika Feng Hao memilih untuk membunuhnya saat ini, maka dengan kondisinya saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Sial, apa yang terjadi? Huangfu Xuang sangat marah di dalam hatinya. Dia mencoba membangun koneksi dengan Sovereign Divine Armament dan mengendalikan Skikun Divine Mirror untuk menghancurkan cahaya biru sehingga dia bisa melarikan diri. Namun, hasilnya membuatnya kecewa. Dia tidak bisa merasakan keberadaan cermin ilahi Skikun. Cahaya biru itu sangat menakutkan dan sepertinya telah menyegel segalanya, termasuk ruang angkasa. Huangfu Xuang hanya bisa berdoa agar Feng Hao berada dalam situasi yang sama dengannya. Kalau tidak, dia tidak bisa memikirkan alasan apapun mengapa Feng Hao membiarkannya pergi. Mengaum. Raungan keras terdengar, yang menyebabkan hati Huang Fu Wushuang bergetar. Dia tahu itu adalah suara Feng Hao. Jelas, dia tidak berada dalam situasi yang sama dengannya. Apa yang sedang terjadi? Huang Fu Wushuang tidak tahu bahwa ketika dia menyerang energi hukuman surgawi, Feng Hao berada pada saat kritis dalam menyempurnakan mutiara roh. Namun, karena serangannya, energi hukuman surgawi langsung meletus. Letusan semacam ini membantu Feng Hao memurnikan Mutiara Roh, namun juga memiliki efek samping. Itu karena letusan energi hukuman surgawi di saat-saat terakhir, menyebabkan energi negatif dalam Mutiara Roh tiba-tiba meletus dan bahkan menjadi bumerang bagi Feng Hao. Bahkan monster tua di dunia penglai tidak mengetahui asal muasal Mutiara spiritual dan mudah untuk membayangkan berapa lama Mutiara spiritual telah ada. Selama bertahun-tahun yang telah berlalu, setiap Mutiara spiritual telah menemani banyak master. Selama proses ini, mutiara spiritual telah menyembunyikan diri di dalam tubuh mereka, dan pada saat yang sama, mereka telah menyerap berbagai emosi dan pikiran orang-orang tersebut. Di masa lalu, Feng Hao belum benar-benar menyempurnakan mutiara spiritual, sehingga tidak akan menyebabkan emosi negatif ini meletus. Namun, pada saat kritis ketika dia memurnikan tiga mutiara spiritual secara bersamaan, serangan ganas Fu Shuang menyebabkan emosi negatif meledak. Pada saat ini, hati Feng Hao bisa dikatakan untuk sementara dipenuhi dengan emosi negatif ini. Huang Fu Wushuang menatap kosong ke ruang yang beriak dengan cahaya ilahi biru sebelum tiba-tiba terbelah dan sesosok tubuh perlahan-lahan keluar. Itu adalah Feng Hao. Saat melihat penampilan Feng Hao, hati Huang Fu Wushuang langsung tenggelam. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres karena setelah Feng Hao muncul, dia tidak segera menyerangnya, melainkan berdiri di kejauhan dan mengawasinya. Huang Fu Wushuang merasa curiga di dalam hatinya, tetapi ketika dia melihat bahwa mata Feng Hao benar-benar diliputi warna merah, dia langsung merasa khawatir di dalam hatinya. Karena dia tahu bahwa riak energi kekerasan yang membuatnya merasa tidak nyaman sebelumnya sebenarnya berasal dari tubuh Feng Hao. Mata Feng Hao sangat menakutkan. Huang Fu Shuang sangat terkejut di dalam hatinya. Mata merah tua itu menunjukkan kekerasan yang sangat mengerikan, dan bahkan dia merasa takut saat melihatnya. Namun, pada saat berikutnya, Feng Hao, yang matanya diliputi warna merah-merah, menyadari keberadaan Huang Fu Shuang, dan dia mengeluarkan raungan rendah dan marah saat dia secara bertahap dan perlahan mendekati Huang Fu Shuang. Ketika dia melihat Feng Hao berjalan mendekat, seberkas teror muncul di mata indah Huang Fu Shuang. Dia ingin berjuang, tetapi pancaran cahaya ilahi biru yang tak terbatas di sekitarnya menyebabkan dia benar-benar tidak bisa bergerak, dan dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Feng Hao berjalan ke arahnya. Saat Feng Hao berjalan semakin dekat, pikiran Huang Fu Shuang menderita dampak energi yang hebat dan seluruh tubuhnya menjadi linglung. Namun, dia dengan kuat bertahan dan dia dengan kuat memegang untaian pemikiran terakhir di dalam hatinya. Betapapun mengerikannya energi kekerasan itu, ia tidak mampu secara instan membuatnya kehilangan kesadaran dan jatuh pingsan. Pada saat ini, tidak hanya mata Feng Hao yang merah, tetapi permukaan kulitnya juga berangsur-angsur memerah. Dengan sangat cepat, dia berjalan ke sisi Huang Fu Shuang, dan melihat ke arah Huang Fu Shuang yang ketakutan saat dia mengeluarkan serangkaian raungan seperti binatang buas. Memang benar, Feng Hao telah sepenuhnya dikuasai oleh energi negatif yang muncul dari manik-manik spiritual, dan dia tidak memiliki kendali atas tubuhnya sama sekali. Bahkan jika dia bangun, dia tidak akan tahu apa yang telah dia lakukan. Begitu emosi negatif yang terkandung dalam manik spiritual meletus, emosi tersebut hanya bisa perlahan menghilang seiring berjalannya waktu dan mustahil untuk menekannya dengan kekuatan lain. Huangfu Xuang memandang Feng Hao yang terus menerus mengeluarkan raungan rendah dan berteriak di dalam hatinya. Dia melihat sepasang mata merah dan Feng Hao yang seperti binatang dan perasaan buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Dia tidak takut membunuhnya, tapi dia takut Feng Hao akan melakukan sesuatu yang lebih menjijikkan daripada membunuhnya. Namun, pada saat berikutnya, tindakan Feng Hao hampir membuatnya ingin mati, karena tangan Feng Hao secara bertahap diletakkan di puncak kembarannya, dan terus-menerus meremasnya. Mata indah Huang Fu Wuxiuang perlahan-lahan meneteskan air mata saat dia menatap Feng Hao. Namun, pada saat ini, Feng Hao yang tidak sadarkan diri tidak peduli dengan apa yang dia pikirkan, dan kekuatan tangannya semakin kuat. Sayangnya, Huang Fu Shuang tidak bisa bergerak saat ini, atau dia pasti akan menangis kesakitan. Tindakan Feng Hao tidak berakhir di situ. Setelah meremas puncak kembar kebanggaan Huang Fu Shuang untuk beberapa saat, napasnya menjadi lebih berat, dan mata merahnya menjadi lebih dalam. Kemudian, dia mengeluarkan raungan marah, dan tangannya langsung menariknya. Asteriskala. 2042. Huang Fu Shuang hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Feng Hao menggunakan kekerasan padanya. Dia punya perasaan bahwa dia lebih baik mati. Air mata mengalir di matanya saat penyesalan memenuhi hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sepasang tangan langsung menutupi puncak kebanggaan Huang Fu, Fu Shuang dan terus-menerus menggosoknya, menyebabkan hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tak terlukiskan. Jika itu terjadi di lain waktu, dia sama sekali tidak akan membiarkan Feng Hao mempermalukannya seperti ini, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, dia merasa seolah-olah tubuhnya telah terbelenggu oleh cahaya biru ilahi, dan dia tidak dapat bergerak sama sekali. Air mata mengalir di matanya yang indah. Apa yang membuatnya merasa malu adalah saat Feng Hao terus menggosok puncaknya dengan paksa, perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Ada juga sedikit kesenangan yang bahkan dia sendiri tidak bisa deteksi. Namun, sebagian besar itu adalah rasa sakit, karena Feng Hao tidak memiliki perasaan lembut sedikit pun terhadap kaum Hawa. Namun, Feng Hao saat ini dipenuhi dengan emosi yang keras, dan dia tidak berniat untuk berhenti. Setelah benar-benar merobek pakaian Huang Fu Shuang, puncak kebanggaannya melompat keluar dan dipegang di tangannya. Mata Huang Fu Hushuang menatap lekat-lekat ke arah Feng Hao. Jika pandangan bisa membunuh, maka Feng Hao pasti sudah mati berkali-kali sekarang. Selanjutnya, tindakan Feng Hao selanjutnya menyebabkan kebencian di mata Huang Fu Hushuang berubah sepenuhnya menjadi ketakutan. Karena tatapan Feng Hao secara bertahap mulai bergerak ke bawah tubuh Huang Fu Hushuang. Air mata mengalir di mata indah Huang Fu Hushuang. Dia sudah bisa membayangkan apa langkah Feng Hao selanjutnya. Dia ingin berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu cahaya biru ilahi, tapi itu sia-sia. Pada saat berikutnya, pupil mata Huang Fu Shuang tiba-tiba mengerut, dan dia merasakan sensasi dingin datang dari tubuh bagian bawahnya. Sepasang tangan telah merentang ke bagian bawah tubuhnya, dan mereka terus-menerus meraba-raba area paling pribadinya, menyebabkan dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, di luar cahaya biru ilahi yang meletus dari mutiara spiritual, ada tiga sosok dalam keadaan menyedihkan yang saling mendukung di lingkungan yang sebelumnya dirusak oleh kekuatan langit ilahi yang menakutkan dari Huang Fu Shuang. Ketiganya adalah Hu Liang dan yang lainnya. Huang Fu Wushuang sangat kejam, tapi dia tidak berniat membunuh mereka. Kalau tidak, dengan kultivasi mereka, mereka pasti tidak akan berada dalam situasi di mana mereka terluka parah untuk melawan kekuatan langit ilahi. Energi apa sebenarnya ini? Wajah Huliang berangsur-angsur berubah pucat. Dia melihat energi biru yang praktis memenuhi seluruh ruang di langit, dan fluktuasi energi yang mengerikan merembes keluar darinya. Fluktuasi tersebut membuat mereka merasa kejam, dan bahkan mereka tanpa sadar telah mengembangkan sedikit niat membunuh di dalam hati mereka. Entahlah. Meski jaraknya sangat jauh, kami masih dikejutkan oleh fluktuasi energi, apalagi Feng Hao yang ada di dalamnya. Jejak kekhawatiran muncul di wajah Wu Wang. Di saat yang sama, dia dikejutkan oleh fluktuasi energi. Itu bahkan bisa mempengaruhi pikiran seorang ahli tingkat Sein. Sepertinya situasi Feng Hao saat ini tidak baik. Ekspresi Wu Liang menjadi serius. Dia sedang memikirkan bagaimana dia bisa membantu Feng Hao. Namun, Wu Wu melambaikan kipas bulu bumi di tangannya dan menghentikannya. Ia berkata, jangan melakukan apapun. Lagi pula, cahaya ilahi biru itu terlalu menakutkan. Kita sama sekali tidak bisa mendekatinya. Begitu kita bersentuhan dengannya, kita bahkan mungkin kehilangan akal sehat. Kehilangan kesadaran. Wu Liang menyipitkan matanya dan melihat pedang suci pelangi yang mengejutkan di tangannya. Ia bergumam, "Pedang suci pelangi yang mengejutkan memiliki kekuatan yang tidak diketahui oleh orang awam. Pedang ini dapat melindungi jiwa penggunanya. Jika aku menyerbu masuk, seharusnya tidak akan ada masalah." Melihat Wu Liang masih begitu gigih, Wu, Wu menggelengkan kepalanya dan menasihati, "Apakah kamu tidak menyadarinya?" Pada saat ini, bahkan Huang Fu Shuang tidak dapat melarikan diri dari cahaya ilahi biru. Jangan lupa bahwa dia memiliki sebuah persenjataan ilahi agung, dan kualitasnya lebih tinggi daripada pedang suci pelangi yang mengejutkan yang kamu miliki. Dia juga terperangkap di dalamnya, dan jika kamu masuk dengan gegabah, kamu mungkin akan terkena dampak langsungnya. Mendengar bujukan Wu Wo, hati Wu Liang sangat terkejut. Bahkan dengan budidaya dan persenjataan Sovereign Huang Fu Shuang, dia masih tidak bisa lepas dari cahaya ilahi biru. Jadi, bisa dibayangkan betapa menakutkannya energi yang terkandung dalam cahaya ilahi biru itu. Tidak peduli betapa uniknya pedang suci pelangi yang mengejutkan, pedang itu tidak dapat menahannya. Kalau begitu, kita hanya bisa duduk dan menunggu kematian. Uliang mengepalkan tangannya dengan noda kengganan di matanya. Selain itu, tidak ada cara lain. Uliang mengangkat bahunya, meskipun Feng Hao dan Huang Fu Shuang adalah ahli Sein Realm seperti mereka. Sein Realm juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Dao Sain dan Scholar Sain sudah berada di alam Kaisar Agung setengah langkah, sehingga mereka secara alami dapat menekan mereka. Bahkan ahli Sain Rilam seperti Feng Hao tidak membutuhkan banyak usaha untuk menghadapinya. Alam kecil seperti jarak antara langit dan bumi. Ini bukan sebuah lelucon. Sekalipun itu hanya sebuah alam kecil, itu sudah cukup untuk membuat perbedaan antara langit dan bumi. Terutama setelah alam suci, Wu Liang dan yang lainnya bahkan lebih jelas lagi tentang seberapa besar perbedaan antara alam kecil. Di dalam reruntuhan, cahaya ilahi biru terus memenuhi ruangan dan tidak melemah sedikit pun. Di ruang cahaya ilahi biru, Huangfu Wushuang saat ini menderita tangan Feng Hao, dan dia diambang pingsan. Mata Huangfu Wushuang berkaca-kaca. Dia memandang Feng Hao, yang sepertinya sudah gila, dan tangannya yang terus-menerus bergerak di sekitar tubuhnya. Hatinya sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Dia tidak lagi memiliki harapan di hatinya, dan dia hanya berharap ini hanyalah mimpi buruk. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Seiring berjalannya waktu, tubuhnya sebenarnya mulai merasakan sesuatu, tapi itu bukanlah perasaan bisa menggunakan kekuatan di tubuhnya. Sebaliknya, itu karena tangan Feng Hao terus-menerus bergerak di sekitar tiga titiknya. Kulitnya mulai memerah, dan hasrat paling primitif perlahan-lahan tumbuh di hatinya. Perasaan ini menimbulkan ketakutan di hati Huang Fu Shuang. Meskipun dia adalah makhluk kuat tingkat suci dan memiliki fisik ilahi kun langit, pada akhirnya dia tetaplah seorang wanita. Dia tidak mampu menahan ledakan hasrat paling primitif ini. Faktanya, apa yang tidak diketahui Huang Fu Shuang adalah bahwa perubahan ini berkaitan erat dengan emosi negatif yang terkandung dalam cahaya ilahi biru di sekitarnya. Selain itu, Huangfu Xuang menemukan bahwa kekuatan cermin ilahi Skikun secara bertahap melemah dan emosi negatif dalam cahaya ilahi biru secara bertahap memenuhi pikirannya, sangat mempengaruhi dirinya. 2043. Saat ini, Huangfu Xuang tidak tahu apa yang terjadi padanya. Saat kekuatan cermin ilahi Skikun berangsur-angsur melemah, emosi negatif dalam pancaran cahaya ilahi biru juga mulai memengaruhinya. Saat kekuatan cermin ilahi Skikun melemah, kesadaran Huangfu Xuang mulai jatuh ke dalam kekacauan. Tentu saja, dia tidak bisa menggunakan cermin ilahi Skikun atau kekuatan suci Skikun di tubuhnya untuk menekan emosi negatif. Selain itu, tubuh Feng Hao sangat dekat dengannya sehingga berdampak besar pada hatinya. Mata Feng Hao berubah merah saat dia memeluk Huang Fu Shuang. Tubuh mereka yang berapi-api secara tidak sadar saling terkait. Tubuh Huang Fu Shuang tertahan, jadi dia tidak bisa menahan sama sekali. Dia hanya bisa diam-diam menahan kebrutalan Feng Hao. Seribu kata dengan deskripsi yang penuh gairah telah dihilangkan karena takut disensor. Jika Anda menginginkan versi lengkapnya, silakan hubungi penulisnya secara pribadi. Cahaya ilahi biru terus memadat, dan tidak ada tanda-tanda akan menyebar. Mereka bertiga telah menatap pancaran cahaya ilahi biru, menunggu hingga menghilang. Satu jam kemudian, pemandangan dalam pancaran cahaya biru telah berubah. Huang Fu Wushuang dan Feng Hao saling berpelukan erat. Seiring dengan raungan yang dalam dari Feng Hao, keduanya berhenti bergerak dan terengah-engah. Pada saat ini, Huang Fu Wushuang juga berangsur pulih. Tidak seperti Feng Hao, dia memiliki perlindungan Sovereign Divine Armament di tubuhnya. Oleh karena itu, emosi negatif hanya dapat memengaruhi dirinya dalam waktu singkat, tidak seperti Feng Hao yang terus menerus terpengaruh. Setelah setengah jam, rasa spiritualnya berangsur pulih. Saat dia sadar kembali, pancaran cahaya ilahi biru tidak lagi menekannya. Dia berseru dan melihat tubuh telanjangnya tergeletak di tubuh Feng Hao. Kemarahan langsung muncul di hatinya. Kemurnian tidak diragukan lagi merupakan hal terpenting bagi seorang wanita, meskipun Huang Fu Wushuang adalah seorang ahli peringkat sein, dia belum pernah melakukan kontak intim dengan seorang pria, terlebih lagi. Dia secara tidak sadar telah dimanfaatkan oleh Feng Hao kali ini, jadi bagaimana dia bisa menerima ini? Binatang buas, mata Huang Fu, berkaca-kaca. Dia mengangkat tangannya dan ingin menamparkan Feng Hao. Namun, saat dia menggerakkan tubuhnya, dia merasakan sakit di bagian bawah tubuhnya, yang membuatnya menangis kesakitan. Saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dia menjadi semakin malu dan marah. Tubuhnya masih menyatu dengan tubuh Feng Hao, bahkan gerakan biasa pun akan menyebabkan tubuhnya melahirkan perasaan aneh. Itu membuat seluruh tubuhnya terasa sakit dan mati rasa, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tangannya. Huangfu Xiuwang ingin meninggalkan tubuh Feng Hao, tetapi memutar tubuhnya dengan cara ini secara tidak sadar menimbulkan perasaan yang tak terlukiskan. Mata tertutup Feng Hao terbuka sekali lagi, dan warnanya masih merah. Ketika dia melihat warna merah di mata Feng Hao, teror langsung muncul di hati Huangfu Shuang. Intuisinya memberitahunya bahwa Feng Hao tampaknya belum sepenuhnya terbangun, jadi dia harus menghadapi serangan lagi. Benar saja, seru Huangfu Shuang. Dia merasakan gelombang kekerasan datang dari tubuh bagian bawahnya, dan itu disertai dengan perasaan yang lebih mati rasa. Dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan yang tersisa, dan dia langsung berbaring di tubuh Feng Hao. "Binatang, hentikan hati!" Huang Fu Wushuang bisa dikatakan campuran antara amarah dan rasa malu. Dia ingin melawan, tapi perasaan mati rasa yang datang dari bagian bawah tubuhnya menyebabkan dia benar-benar tidak berdaya. Dia hanya bisa secara pasif menerima kekasaran Feng Hao. Ketika Feng Hao membuka matanya, dia melihat tubuh seperti giok Huang Fu Wushuang tergeletak di tanah. Dia mengeluarkan raungan marah lainnya dan berbalik menekan Huang Fu Wushuang di bawahnya saat dia memulai serangan lainnya. Mata indah Huang Fu Wushuang dipenuhi air mata, dan dia hanya bisa diam-diam menahan tindakan kasar. Feng Hao rasa sakit dan mati rasa di tubuhnya perlahan-lahan memenuhi pikirannya, dan suara lemah keluar dari tenggorokannya. Suara ini juga membuat Huang Fu Wushuang sangat malu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari di mana dia akan mengeluarkan suara seperti itu di bawah selangkangan seorang pria, terutama pria yang paling dia benci dan paling ingin dia bunuh. Perasaan yang datang dari tubuhnya dan nafsu yang perlahan tumbuh di dalam hatinya menyebabkan Fu Shuang perlahan-lahan kehilangan dirinya. Pada akhirnya, dia benar-benar tenggelam dalam nafsunya, dan keduanya melebur menjadi satu. Terus menghilangkan seribu kata untuk menghindari keharmonisan. Wu Liang dan dua orang lainnya menatap ke ruang yang diselimuti oleh cahaya ilahi biru saat ekspresi mereka berubah sedikit aneh. Itu karena mereka juga mendengar erangan samar seorang wanita. Mereka bertiga saling memandang dengan ekspresi bingung. Apa yang terjadi di dalam? Ekspresi Wu Liang pun berubah aneh saat mendengar erangan seorang wanita. Apa yang dilakukan Feng Hao dan Huang Fu Shuang di dalam? Mengapa ada suara seperti itu yang datang dari dalam? Siapa tahu, wajah Huang dan Wu, Wu juga sedikit merah. Dengan pengalaman mereka, mereka secara alami mengetahui apa yang terjadi di dalam. Namun, mereka merasa bingung. Bukankah mereka berdua bermusuhan sampai mati? Suara samar-samar terdengar dari lapisan awan. Hanya setelah sekitar satu jam barulah perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, cahaya ilahi biru juga berangsur-angsur berkurang, sementara emosi negatif yang mengamuk juga berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, Feng Hao sudah tenggelam ke dalam kondisi tidak sadarkan diri sekali lagi. Cahaya ilahi biru yang merembes dari sekelilingnya telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Perlahan-lahan terbentuk menjadi lapisan kepompong ringan, membungkusnya. Huangfu Wuxiwang terpaksa ke satu sisi oleh kekuatan Solbet, dan tidak dapat mendekati Feng Hao sama sekali. Saat ini, Huang Fu Ushuang bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri di dalam hatinya. Dia mengertakkan giginya dengan erat saat dia melihat Feng Hao, yang diselimuti oleh cahaya ilahi biru. Matanya dipenuhi kebencian dan kemarahan, tapi dia tidak melakukan apapun. Dia diam-diam mengeluarkan gaun putih dan memakainya lagi. Dia tanpa ekspresi merapikan rambutnya yang berantakan. Pada saat ini, penindasan cahaya ilahi biru pada dirinya secara bertahap memudar, tetapi dia tidak terus menyerang Feng Hao. Pertama, dia tidak tahu apa itu cahaya ilahi biru, dan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Kedua, hatinya berantakan dan dia merasa sangat rumit saat menghadapi Feng Hao. 2044. Uliang dan dua lainnya terkejut saat melihat Huang Fu Hushuang yang tiba-tiba muncul. Namun, ekspresi Uliang berubah aneh ketika dia mengingat suara rintihan sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka berdua? Apa yang kamu lihat? Jika kamu terus mencari, aku akan mencongkel matamu. Huang Fu Hushuang sudah sangat kesal di hatinya. Niat membunuhnya ditekan dan kemarahan yang tak terlukiskan muncul di hatinya ketika dia dinilai oleh Uliang dan yang lainnya. Niat membunuh yang menakutkan langsung menyebar. Kekuatan Ilahi Kun surgawi yang telah lama ditekan langsung menyelimuti mereka. Uliang dan dua orang lainnya merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi gelombang lautan yang menerkam ke arah mereka. Bahkan bernapas pun menjadi sulit. "Kamu wanita gila, apa yang kamu lakukan sekarang?" Uliang mengertakkan gigi dan mengutuk. "Huangfu Xuang ini terlalu tidak masuk akal." Begitu mereka bertemu, dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengambil tindakan untuk menekan mereka. Mungkinkah dia benar-benar berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan? Aku tidak tahan melihatmu, jadi aku akan membunuhmu. Sesederhana saja. Ketika Huangfu Wuxiwang mendengar Wuliang menyebutnya wanita gila, kemarahan di hatinya langsung bertambah. Dia berjalan selangkah demi selangkah, dan kekuatan langit ilahi yang menakutkan ada di mana-mana, langsung menyegel mereka bertiga. Kakak tertua tidak akan melepaskanmu jika kamu berani menyerang kami. Wuliang tidak mengungkapkan rasa takut apapun. Orang-orang dari Akademi tidak pernah tahu apa itu ketakutan. Dua kekuatan penguasa dari benua bela diri sejati adalah Kuil Daois dan Akademi. Bahkan seorang Dao Sein tidak akan dengan mudah menyerang mereka, karena masih ada kaligrafer Kaisar Agung setengah langkah. Ini reruntuhannya. Apa yang bisa dilakukan kaligrafer kepadaku jika aku membunuhmu? Mata indah Huang Fu Shuang dipenuhi dengan rasa dingin, dan nada suaranya sangat dingin. Dia sudah memutuskan untuk melenyapkan Wu Liang dan dua lainnya. Tidak peduli seberapa kuat kaligrafer itu, mustahil baginya untuk pergi ke kuil Daois dan memaksa Dao Sein untuk menyerahkannya. Cahaya ilahi lima warna yang melonjak seperti lautan langsung menggantikan cahaya ilahi biru dari sebelumnya dan menyelimuti ruang ini. Tekanan mengerikan disertai niat membunuh Huang Fu Shuang yang menakjubkan perlahan mengikis pikiran Wu Liang dan dua lainnya. Meskipun mereka semua adalah pakar peringkat sain, perbedaan antara Wu Liang dan dua lainnya serta Huang Fu Shuang terlalu besar. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tubuh mereka yang sudah terluka parah menjadi lebih parah lagi. Wajah mereka menjadi sangat pucat dan kaki mereka gemetar. Mereka adalah ahli di akademi, jadi mereka benar-benar tidak bisa tunduk di hadapan kekuatan ilahi Huang Fu Shuang. Begitu mereka tidak mampu menahan kekuatan ilahi Huang Fu Wushuang dan berlutut, maka kerugiannya bukan hanya mereka bertiga, tapi juga seluruh akademi. Jika kamu ingin membunuh kami, aku khawatir kamu harus membayar harganya. Ekspresi Wuliang berubah pucat pasi sementara pembuluh darah di lengannya menonjol. Pedang suci pelangi yang mengejutkan di tangannya bergetar lembut saat gumpalan riak tak terlihat menyebar keluar. Mata indah Huang Fu Wushuang sedikit menyipit saat dia menatap pedang di tangan Wuliang, dan kemudian dia sepertinya merasakan bahwa pedang ini tidak sesederhana kelihatannya, menyebabkan ekspresinya menjadi lebih acuh tak acuh. Dia mengulurkan jari yang melingkari cahaya ilahi lima warna. Aku tidak akan membunuh kalian semua, tapi jika aku melepaskan kalian semua begitu saja, itu akan membuatku terlihat seperti aku terlalu mudah untuk ditindas. Jadi, aku akan membunuhmu saja. Suara Huang Fu Wushuang bergema. Pada saat berikutnya, cahaya ilahi lima warna tiba-tiba naik secara eksplosif, dan kekuatan ilahi yang menakutkan dari alam semesta tiba-tiba menjadi lebih menakutkan. Astaga! Seutas cahaya ilahi lima warna terbentuk menjadi jari besar yang langsung turun dari langit. Itu adalah teknik ofensif yang dilakukan oleh Huang Fu, Fu Shuang, dan itu memadatkan kekuatan ilahi alam semesta untuk membentuk jari ini. Kemanapun ia melewatinya, ruang angkasa hancur, dan retakan spasial yang gelap gulita perlahan-lahan muncul. Ah, namun pada saat ini, bersamaan dengan gemetarnya pedang suci pelangi yang mengejutkan, aura yang tidak biasa tiba-tiba muncul darinya. Wajah Hu Liang benar-benar merah, dan dia tampak seperti sudah gila ketika dia meletakkan tangannya di gagang pedang dan perlahan menariknya keluar. Saat pedang suci pelangi yang mengejutkan ditarik keluar, seluruh dunia sepertinya terhenti, dan maksud pedang yang besar dan perkasa langsung tersapu. Pedang suci pelangi yang mengejutkan memancarkan cahaya menyilaukan yang menyebabkan orang lain tidak dapat melihatnya secara langsung. Di bawah kekuatan seperti itu, bahkan kecepatan turun dari lima jari berwarna yang akan turun secara bertahap melambat. Ini adalah, Wu Wang merasakan bahwa riak energi yang muncul dari pedang suci pelangi yang mengejutkan telah jauh melebihi kekuatan yang bisa dikendalikan Wu Liang, dan dia terkejut di dalam hatinya. Sosok kakak laki-laki tertuanya juga terlintas di benaknya. Hanya dia yang bisa memiliki kekuatan tak terbatas. Sebelum dia pergi, kakak laki-laki tertua pernah mempercayakan sesuatu kepada Wuliang. Dia mengatakan bahwa jika dia menghadapi situasi yang tidak bisa dia tolak, dia bisa menggunakannya untuk mengubah bahaya menjadi keselamatan. Sepertinya Wuliang telah menggunakan barang itu hari ini. Wu Wang juga menganggukkan kepalanya. Seiring dengan munculnya suatu intent yang menakjubkan, mereka juga menghela nafas lega di dalam hati mereka. Paling tidak, Huangfu Wuxiang tidak akan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia bahkan tidak akan mampu membunuh satu orang pun. Pupil mata Huangfu Wuxiang mengerut saat dia menatap Wuliang. Lebih tepatnya, dia sedang menatap pedang suci pelangi yang mengejutkan di tangan Wuliang. Cahaya pedang yang menyilaukan jatuh ke matanya, dan itu sangat menakutkan. Kekuatan yang keluar dari pedang suci pelangi yang mengejutkan bahkan membuatnya merasakan ancaman kematian. Meskipun dia tidak tahu mengapa Wuliang mengalami perubahan besar, hanya ada dua orang di benua Zhenwu yang bisa membuatnya merasa seperti ini salah satunya adalah Dao Sein, dan yang lainnya tentu saja adalah Sage of Calligrapher. Jadi, metode ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh Sage of Calligrapher. Turun. Pupil mata Huang Fu mengerut. Bahkan jika dia tahu bahwa dia sedang menghadapi kekuatan Kaisar Agung setengah langkah seperti Calligrapher, dia tetap tidak memiliki niat untuk mundur. Bagaimana dia bisa menarik kembali serangan yang telah dia lakukan? Ketika suara acuh tak acuh Huang Fu shuang terdengar, cahaya jari lima warna yang membeku melepaskan diri dari belenggu yang tak terlihat dan turun menuju kepala Wuliang dengan momentum yang sangat luar biasa. Maksud pedang Wuliang, hanya aku yang perkasa. Raungan keras terdengar dari mulut Wuliang saat dia menghunus pedang suci pelangi yang mengejutkan di tangannya. Cahaya pedang yang tak terbatas menyala. Kali ini, maksud pedangnya sangat kuat dan telah melampaui batas tubuh Wuliang. Sedemikian rupa sehingga ketika Wuliang menghunus pedang suci pelangi yang mengejutkan, kabut darah tiba-tiba keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia akan roboh. Meski begitu, Wuliang masih dengan kuat menahan dan mengeksekusi suatu Inten yang sangat kuat. Jika dia masih menahan diri, maka Huang Fu Shuang akan benar-benar membunuh mereka. 2045. Ledakan. Suara keras bergema di seluruh reruntuhan. Dua jenis energi yang sangat berbeda bertabrakan dalam sekejap. Cahaya ilahi lima warna yang menakutkan dan niat pedang yang besar meledak ke segala arah, memusnahkan ruang di sekitar mereka. Ketika Wuliang meninggalkan akademi, kakak tertua telah memberinya sebuah item itu karena kakak tertuanya telah menduga bahwa Wuliang dan dua lainnya mungkin akan bertarung dengan Huang Fu Shuang. Dengan budidaya mereka, hampir mustahil bagi mereka untuk melawan Huang Fu Shuang. Oleh karena itu, benda di tangan Wuliang itu berisi untayan maksud sang kaligrafer. Niat ini mengandung sebagian dari kekuatan kaligrafer, sehingga kaligrafer akan menyadarinya kapanpun atau dimanapun itu digunakan. Hanya ada dua orang di benua bela diri sejati yang memiliki kekuatan setengah langkah menuju alam Kaisar Agung. Meskipun itu hanya sebagian kecil dari mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh orang lain. Oleh karena itu, kecuali seorang Dausain bertindak, tidak ada orang lain yang bisa menentang kehendak kaligrafer. Niat pedang tanpa batas terpancar ke segala arah. Meskipun kekuatan ilahi surgawi sangat menakutkan, namun, kekuatan itu masih kalah dengan serangan yang mengandung sebagian kekuatan kaligrafer. Yang paling banyak suara keluar dari kursi, banyak garis retakan hitam terus muncul di ruang sekitar dua kelompok energi, sementara riak energi tak kasat mata terus menyebar. Ekspresi duo Huang sedikit berubah. Segera setelah itu, mereka terus mundur, menjauhkan diri dari pusat dua ledakan energi tersebut. Ekspresi Huang Fu Shuang menjadi sangat marah. Dia awalnya sangat marah di dalam hatinya, dan niat membunuhnya terhadap Feng Hao dapat dikatakan telah sepenuhnya dialihkan ke Wu Liang dia awalnya berpikir bahwa dia akan mampu membunuh Wuliang, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Wuliang memiliki seutas kehendak cendikiawan yang meledak dengan kekuatan yang bahkan dia terkejut. Bagaimanapun, Kaisar Agung Setengah Langka adalah seorang ahli yang berhubungan dengan kata, Kaisar. Dia bukanlah seseorang yang bisa diajak bahu-membahu oleh mereka, yang masih berada di alam suci. Wajah Huang Fu Shuang dipenuhi amarah ketika dia melihat serangannya perlahan-lahan dilenyapkan. Niat membunuh di dalam hatinya muncul sekali lagi. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain dan mengeluarkan cermin surgawi. Ketika persenjataan ilahi yang berdaulat muncul, kekuatan ilahi surgawi yang luas dan perkasa memenuhi seluruh ruang ini sekali lagi. Hanya gumpalan cahaya ilahi biru yang melayang di udara yang masih melilit Feng Hao dan tidak terpengaruh olehnya. Wanita gila, apakah dia mencoba menghancurkan reruntuhannya? Mata Wu Liang memerah saat dia memegang erat pedang suci pelangi yang mengejutkan. Dia sangat terkejut saat melihat tindakan panik Huang Fu, Fu Shuang dalam mengendalikan cermin surgawi ilahi. Wu Liang, hati-hati. Melihat cermin ilahi Tiankun yang perlahan-lahan muncul di tangan Huang Fu Shuang, Wu Wang dan Wu Wang merasakan ketakutan yang berasal dari lubuk jiwa mereka yang paling dalam. Mereka berteriak tanpa sadar, mengingatkan Wu Liang untuk tidak meremehkan musuhnya. Wu Liang menganggukkan kepalanya, pedang pelangi yang mengejutkan di tangannya sekali lagi meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Dia masih bisa melancarkan serangan lain, tapi niat kaligrafer mengandung energi yang terbatas. Jadi dia hanya bisa melancarkan serangan lain dengan level itu dua kali. Jika dia tidak bisa melukai Huang Fu, Fu Shuang atau memaksanya mundur setelah dua serangan itu, maka merekalah yang akan menderita. Mother of Asterisker, apa yang Feng Hao lakukan pada wanita gila ini? Uliang menghela nafas dengan lembut ketika dia melihat kepompong biru itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Namun, dia tahu ini bukan waktunya untuk teralihkan perhatiannya. Setelah itu, dia fokus penuh dan terus-menerus meningkatkan niat pedangnya. Itu karena dia akan menghadapi serangan kuat dari Sovereign Divine Armament. Huang Fu perlahan menutup matanya sementara aura mengesankan yang terpancar dari tubuhnya meningkat tanpa henti. Apapun yang terjadi, dia harus berhasil kali ini. Jika tidak, kebencian dan niat membunuh di dalam hatinya tidak akan hilang, dan itu akan menyiksanya seperti mimpi buruk. Karena dia tidak bisa membunuh Feng Hao, maka orang-orang di akademi hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak beruntung jika mereka mati. Sesaat kemudian, seluruh reruntuhan tampak membeku. Bahkan aliran energi telah berhenti pada saat itu juga. Sedemikian rupa sehingga hati Wu Wang dan pedang suci pelangi yang mengejutkan menjadi dingin saat mereka menjadi linglung. Tentu saja, hanya butuh waktu singkat bagi mereka untuk pulih. Namun, ketidakhadiran sesaat itu membuat mereka berdua merasa seolah-olah telah melalui jangka waktu yang lama. Ketakutan yang tak terlukiskan perlahan memenuhi tubuh mereka. Pada saat itu, gejolak dari cermin langit-langit di tangan Huang Fu Wushuang mengandung kekuatan yang aneh. Sebelum kekuatan itu, bahkan waktu terhenti sesaat. Pedang suci pelangi yang mengejutkan di tangan Wuliang bergetar, seolah-olah mengeluarkan raungan yang dahsyat, seolah-olah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya perlahan-lahan bangkit. Tak lama kemudian, pedang suci pelangi yang mengejutkan terlepas dari kendali Wuliang dan perlahan melayang di langit. Cahaya pedang yang dipancarkannya semakin kuat, seperti terik matahari. Namun, tepat pada saat ini, Huang Fu Shuang tiba-tiba membuka matanya, dan dia tampak seperti bidadari di dunia lain. Wajah cantiknya benar-benar diliputi ketidakpedulian sementara lima pupil matanya yang tanpa emosi mengunci erat ke Wuliang. Tangannya perlahan membentuk berbagai segel. Seiring dengan munculnya banyak segel rumit, cermin langit-langit kuno perlahan-lahan melayang di atas kepala Huang Fu Shuang. Setitik cahaya ilahi lima warna terkondensasi pada permukaan cermin yang mengkilap. Setitik cahaya ilahi lima warna sangat menakutkan. Itu hanya seukuran sebutir beras, tapi mengeluarkan fluktuasi yang bisa menghancurkan dunia. Pada saat ini, segel Huang Fu Shuang tidak berhenti; tangannya bahkan meninggalkan banyak bayangan setelahnya. Titik cahaya dewa lima warna yang muncul di cermin langit-langit perlahan meluas. Dari seukuran sebutir beras, lambat laun tumbuh menjadi sebesar kepalan tangan. Terlebih lagi, aura yang terpancar darinya bahkan lebih menakutkan. Tanda-tanda ini berlanjut sesaat sebelum Huang Fu Shuang perlahan-lahan berhenti membentuk segel dengan tangannya, dan secercah pucat yang tak terlihat muncul di wajah cantiknya. Melakukan gerakan ini agak membebani tubuhnya, pemusnahan langit, suara dingin terdengar di seluruh reruntuhan. Pada saat ini, seteguk darah tiba-tiba menyembur dari wajah Hu Liang, dan mendarat di pedang suci pelangi yang mengejutkan yang melayang di depannya. Saat darah esensi Wuliang mengalir masuk, pedang suci pelangi yang mengejutkan meledak sepenuhnya. Astaga! Seberkas cahaya melintas di angkasa. Kemanapun ia melewatinya, suat intens sangat luas dan tak tertandingi. Bayangan yang tertinggal di langit seperti sungai bergelombang yang mengalir melawan arus, dan dorongannya sangat ganas. Setelah melakukan serangan ini, Wuliang terjatuh ke tanah. Kulitnya sangat pucat. Melakukan gerakan ini dua kali berturut-turut, meskipun tidak menghabiskan kekuatannya, itu masih merupakan tindakan yang sangat membebani pikirannya. 2046 Ketika Huang Fu dan Zhu Wuliang bertukar pukulan terkuat mereka, pria berjubah hitam, yang matanya terpejam, tiba-tiba membuka matanya di Pavilion Academy. Matanya sangat dalam saat dia menatap lurus ke depan, seolah dia bisa melihat menembus kehampaan. Huh, sepertinya aku masih harus bertemu lelaki tua itu. Pria berjubah hitam itu menghela nafas sebelum perlahan berdiri. Dia melambaikan lengan baju hitamnya yang luas dan energi pelangi yang agung langsung keluar. Ia mencapai cakrawala dan energi pelangi yang agung ini membentuk sebuah jalan. Pria berjubah hitam itu maju selangkah dan seluruh tubuhnya menghilang dari tempatnya. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di Cakrawala. Jalan tujuh warna menuju surga, itu kakak tertua. Pada hari pertama saya masuk akademi, saya mendengar bahwa kakak tertua sangat kuat. Tampaknya itu benar. Pada saat jalan tujuh warna menuju surga muncul, semua orang di akademi merasakannya. Mereka tampak gempar dan terus-menerus mendiskusikan jalan tujuh warna menuju surga yang perlahan menghilang setelah kepergian sang kaligrafer. Hanya sedikit orang yang khawatir karena kemunculan kaligrafer berarti ahli lain dari benua bela diri sejati. Santo Dao juga akan muncul. Sage of Kaligrafer dan Sage of Tao keduanya adalah kultivator yang tiada taranya. Begitu mereka bertemu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Itu karena para penggarap terkuat di Perguruan Tinggi dan Kuil Tao belum pernah bertemu satu sama lain, namun mereka mengetahui keberadaan satu sama lain pada saat ini. Jauh di dalam pegunungan Kuil Daois, Aujian memandang gurunya yang selalu tenang dan tenang dengan ekspresi serius untuk pertama kalinya. "Tuan, apa yang terjadi?" Aujian bertanya dengan bingung. Sesuatu mungkin telah terjadi pada kakak tertuamu dan yang lainnya. Bahkan kaligrafer tidak bisa duduk diam dan akan mengambil tindakan. Ekspresi Dao Sein sangat serius. Bintang yang tak terhitung jumlahnya terus menerus berkedip di matanya saat dia menatap ke kejauhan, seolah dia tahu segalanya. Kaligrafer akan mengambil tindakan. Aujian kaget saat mendengar ini. Kaligrafer adalah salah satu dari dua ahli tak tertandingi di benua bela diri sejati. Jika dia mengambil tindakan, maka kakak seniornya, Li Xiangtian, akan berada dalam bahaya. Tidak peduli seberapa kuat Huang Fu Shuang, dia tidak bisa melawan Kaisar Agung setengah langkah. Tidak masalah, karena kaligrafer tidak bisa menahan diri, bagaimana aku bisa menonton dari pinggir lapangan saja. Lupakan saja, aku akan jalan-jalan ke sana. Pendeta Tao itu menggelengkan kepalanya, lalu menatap ke arah hutan lebat dan berkata, Ao Jian, jagalah kakak mudamu. Ketika Ao Jian melihat Dao Sain menyebut Xiao Yu, senyuman muncul di wajahnya. Dia berkata, Guru, jangan khawatir. Xiao Yu memang layak mendapatkan fisik ilahi purba. Dia baru berkultivasi selama beberapa tahun, tetapi dia telah mengungkapkan bakatnya yang luar biasa. Saya khawatir itu akan terjadi dalam beberapa tahun lagi. Bahkan gadis itu, Feng Wuying, tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Mendengar kata-kata Ao Jian, ekspresi serius Dao Sain menjadi lebih tenang. Dia tersenyum dan berkata, Kuil Daois akhirnya akan menghasilkan ahli lain yang tiada taranya. Sebelum gema dari kata-kata ini menghilang, Aujian menyadari bahwa Dao Sein di depannya telah menghilang. Gemanya masih ada, tetapi Dao Sein telah hilang. Ini adalah teknik yang menakutkan. Di reruntuhan, kedua energi itu akhirnya bertabrakan satu sama lain. Kekuatan cermin ilahi Tian Kun yang menghancurkan dunia dan kehendak master kaligrafer yang hampir tak terkalahkan bergabung menjadi kehendak pedang Wuliang yang perkasa. Di masa normal, keduanya benar-benar bisa menghancurkan dunia. Namun, ini adalah pertama kalinya Huang Fu Shuang menghadapi kekuatan setengah langkah menuju penguasa agung. Adapun siapa yang lebih kuat, bahkan Huang Fu Shuang sendiri tidak tahu. Ketika energi lima warna dan niat pedang yang kuat bertabrakan, mereka tidak langsung meledak. Sebaliknya, keduanya terus-menerus saling mengikis. Dalam sekejap, seluruh reruntuhan dipenuhi dengan energi lima warna dan niat pedang yang kuat. Masing-masing menempati satu sisi, dan hanya kepompong biru muda yang muncul di tengah itu sama sekali tidak terpengaruh oleh kedua energi itu. Wajah Huang Fu Shuang dipenuhi rasa dingin. Baginya, serangan sebelumnya juga merupakan serangan terkuatnya. Jika dia masih tidak bisa menolak keinginan Sang Cendikiawan, maka hasilnya akan buruk. Dalam kasus terburuk, dia mungkin menderita luka berat. Namun, pada saat berikutnya, Cakrawala Ilahi Tiankun dan kehendak kaligrafer tiba-tiba meledak, merusak keseimbangan. Tampaknya setelah konfrontasi singkat, Cakrawala Ilahi Tiankun telah berada di atas angin dan secara bertahap melahap niat pedang yang berisi kehendak Sang kaligrafer. Merasakan bahwa niat pedang yang tak terbatas secara bertahap dilenyapkan, noda keputusasaan muncul di wajah pucat Wuliang. Bukan karena cendikiawan itu tidak cukup kuat, tapi itu adalah serangan yang dilancarkan oleh Sovereign Divine Armament. Selain itu, dia sendiri lebih lemah dari Huang Fu Shuang, jadi masuk akal jika dia dikalahkan. Huang, cepat tinggalkan tempat ini. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan sang kaligrafer, Wu Liang mengertakkan gigi dan meraung ke arah Huang dan Huang Fu Shuang. Jika Huang Fu Shuang benar-benar ingin membunuh seseorang, itu sudah cukup baginya untuk mati. Dia tidak bisa membiarkan orang lain mati. Wu Liang, Wu Wang dan Wu Shuang juga dengan tajam menangkap perubahan energi di langit. Pada saat ini, hati mereka terbakar oleh kecemasan. Namun, keduanya tidak memiliki kartu as untuk melawan kekuatan cermin ilahi kun surgawi. Jika mereka menyerang, itu hanya akan menambah korban mereka. Biarkan kakak senior membalas dendam padaku. Mata Wuliang berangsur-angsur melonjak dengan keganasan saat dia memusatkan pandangannya pada Huang Fu Shuang dan meraung, Wanita gila, bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Permukaan tubuh Wu Liang tiba-tiba berubah menjadi sangat merah setelah suaranya terdengar. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi ganas, sementara urat-urat hijau perlahan-lahan muncul. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Riak energi yang dipancarkan dari dalam tubuhnya juga menjadi sangat liar dan ganas. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Pupil mata Huangfu Xuang menyusut saat kepanikan muncul di wajahnya. Jika itu terjadi di lain waktu, tentu saja dia tidak akan takut akan kehancuran diri seorang ahli sein. Itu karena dia memiliki kemampuan untuk meninggalkan atau bahkan membunuh pihak lain sebelum mereka menghancurkan dirinya sendiri. Namun, dia saat ini berada pada batas kemampuannya. Dia terus-menerus mengaktifkan cermin surgawi kun ilahi. Selain tindakan Feng Hao, pikirannya sangat tidak stabil. Dia bahkan tidak memiliki 20 hingga 30 persen dari budidaya biasanya. Wu Liang, jangan. Ketika Wu Wang dan Wu, Wu Shuang melihat tindakan Wu Liang, kemarahan muncul di wajah mereka. Beberapa dari mereka adalah sesama murid yang tumbuh bersama. Bagaimana mereka bisa tega melihat satu sama lain mati di depan mereka? Namun, pada saat ini, ruang di depan Wuliang tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang sangat besar dan perkasa ditransmisikan dari celah spasial. Sinar energi tujuh warna keluar dan tiba di depan Wuliang. 2047. Energi tujuh warna yang muncul entah dari mana di reruntuhan menyebabkan emosi semua orang berubah. Wuliang dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan di hati mereka. Itu karena mereka dapat mengenali bahwa energi ini adalah milik kakak senior mereka. Alis Huangfu, ushuang tertaut erat saat dia melihat energi tujuh warna yang menembus ruang. Dia terkejut di dalam hatinya dan mundur. "Kaisar Agung Setengah Langkah dari Akademi telah ikut campur. Rencananya untuk membunuh Wuliang mungkin akan gagal. Wuliang, kamu masih terlalu impulsif." Suara yang samar-samar terlihat terdengar, suaranya tidak nyaring, tapi bergema di hati semua orang seperti sambaran petir. Energi tujuh warna mendarat di samping Wuliang dan sosok berjubah hitam perlahan muncul. "Itu adalah ahli tertinggi di Akademi, kaligrafi sein setelah kaligrafi suci muncul, pandangannya tertuju pada Wuliang dan dia menghela nafas. Tak lama kemudian, tangannya perlahan diletakkan di dahi Wuliang. Tak lama setelah itu, energi yang mengamuk di dalam tubuh Wuliang menjadi tenang. Namun, pancaran cahaya lima warna yang akan turun juga telah turun. Namun, benda itu tidak mendarat di Wuliang, melainkan pada kaligrafi suci yang berdiri di hadapannya. Ledakan cahaya lima warna disertai dengan energi apokaliptik saat turun itu meledak hampir seketika, menyebabkan seluruh reruntuhan bergetar. Riak energi yang menakutkan sekali lagi menyebar, menyebabkan seluruh reruntuhan tampak seolah-olah akan runtuh. Melihat kakak seniornya muncul di hadapannya, Uliang tanpa sadar berteriak setelah menerima serangan itu. Itu adalah serangan dari Sovereign Divine Armament. Namun, di saat berikutnya, ekspresi pucat di wajah Uliang berangsur-angsur berubah dan digantikan oleh keterkejutan. Setelah energi lima warna yang mempesona itu meledak, kaligrafi suci masih berdiri di hadapannya. Kaligrafi suci mengulurkan telapak tangannya, yang dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang sama muskilnya, dan dengan kuat menerima serangan itu. Setelah cahaya lima warna meledak sesaat, cahaya itu perlahan menjadi tenang. Namun, saat ini, reruntuhan itu seperti reruntuhan. Setelah tersapu oleh energi yang menakutkan, semuanya menjadi berantakan. Namun, kaligrafi suci, yang menerima serangan itu, masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Bahkan pakaiannya pun tidak berantakan. Kakak tertua, Wu Liang memandang Sage of Calligrapher yang tiba-tiba muncul dan menerima pukulan dengan cara yang benar-benar kejam. Dia merasa sangat malu. Lagi pula, dipaksa untuk menghancurkan diri sendiri adalah hal yang memalukan. Di kejauhan, Wu Wang dan Wu Wo melihat kakak tertua mereka muncul dan mereka juga melintas dengan penuh semangat. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tingkat kultivasi Huangfu Wu Shuang jauh lebih tinggi daripada milikmu, dan dia memiliki persenjataan ilahi yang agung. Bahkan jika kau memiliki seutas kehendakku, pada akhirnya itu bukanlah tubuh asliku. Cendikiawan itu tersenyum jujur, dan setiap gerakan yang dia lakukan membawa keanggunan yang tak terlukiskan. Salam, Kakak Senior! Wu Wo dan Huang dengan hormat berkata kepada kakak tertua mereka. Dengan kemunculan kakak tertua mereka, keselamatan Wu Liang tidak akan terancam, dan Huang Fu, Fu Shuang tidak akan bisa bertindak tanpa rasa takut. "Apakah kamu menemukan suhu?" Kakak Senior tersenyum di wajahnya saat dia melambaikan lengan baju hitamnya. Tatapannya beralih ke atas dan jatuh ke kepompong cahaya yang dibentuk oleh noda cahaya ilahi biru. Aku telah menemukannya. Dia adalah Feng Hao, yang disebutkan oleh Kakak Senior Wuliang. Dia telah kehilangan ingatannya sebelumnya, namun dia tampaknya telah memulihkan ingatannya di reruntuhan. Selanjutnya, dia bertarung dengan Huang Fu Shuang. Wuliang menganggukkan kepalanya saat dia mengungkapkan semua yang dia tahu. Maksudmu, Mutiara Biru? Wajah kaligrafi suci sedikit berubah ketika dia mendengar tentang Mutiara Spiritual. Benar, Mutiara Biru. Terlebih lagi, Mutiara ini tampaknya memiliki kemampuan yang sangat aneh. Niat jahat di reruntuhan juga terbentuk karena keberadaan Mutiara Biru. Wu Wang menganggukkan kepalanya. Kaligrafi Suci merenung sejenak sebelum dia dengan lembut berkata, "Mungkinkah mutiara spiritual yang tercatat dalam buku pegangan akademi? Mutiara rohani." Wu Liang, Wu Wodan dan yang lainnya saling memandang dan melihat keraguan satu sama lain. Mereka belum pernah melakukan kontak dengan mutiara spiritual. Tentu saja, mereka tidak mengetahui mutiara spiritual apa yang dibicarakan oleh orang suci kaligrafi itu. Lupakan saja, kita akan tahu tentang suhu di masa depan setelah kita bertanya padanya di akademi. Orang suci kaligrafi menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian, tatapannya tertuju pada Huang Fu Shuang dan dia bertanya, apakah dia Huang Fu Shuang yang bergabung dengan Kuil Daois? Hati Huang Fu Shuang mencelos saat dia merasakan tatapan petapa kaligrafi padanya. Tatapan Sage of Kaligrafi sepertinya mengandung kekuatan yang tak terbatas, dan bahkan dia merasakan ketakutan yang tak terlukiskan di bawah tatapan Sage of Kaligrafi. Bagaimanapun, Kaisar Agung Setengah Langka adalah seorang ahli yang berhubungan dengan kata Kaisar. Bagaimana seorang ahli sein level bisa dibandingkan dengannya? Ya, Wu Liang mengertakkan gigi sambil menatap Huang Fu Shuang. Di matanya, Huang Fu Shuang adalah orang gila yang hampir memaksanya menghancurkan diri sendiri. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Sage of Calligrapher menatap Huang Fu Shuang sejenak sebelum dia mengucapkan kata-kata itu. Namun, hal itu memicu badai di hati Wu Liang dan dua lainnya. Huang Fu Shuang cukup menakutkan hingga membuat penguasa besar setengah langkah seperti Sage of Calligrapher memuji Huang Fu Shuang. Kamu membunuh seseorang dari akademiku. Aku khawatir jika aku membiarkanmu pergi seperti ini. Reputasi akademiku akan dipandang rendah di masa depan. Suara kaligrafi suci terdengar acuh tak acuh, namun itu dipenuhi dengan keagungan yang aneh, seolah-olah dia sedang menghakimi Huang Fu Shuang. Saat suara orang suci kaligrafi bergema, Huang Fu Shuang merasa tidak nyaman di hatinya. Tak lama setelah itu, dia mundur dengan cepat. Sosoknya terus-menerus mundur di udara, kecepatannya bisa dikatakan sangat cepat, namun... Tidak peduli seberapa cepatnya dia, dia tidak bisa lebih cepat dari kaligrafi suci. Hanya dalam waktu singkat, sosok hitam mengikuti di belakang Huangfu Shuang seperti bayangan. Pada saat ini, kaligrafi suci, yang berdiri di samping Wuliang, telah menghilang di tempat. Dengan satu pemikiran, kecepatan ahli kaisar agung setengah langkah terlihat mengejar bulan dan bintang. Huangfu Shuang merasakan tekanan datang dari belakang dan sedikit kesungguhan muncul di wajahnya. Sekali lagi, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya. Dia tidak berani meremehkan kemampuan kaligrafi suci, bahkan sedikit pun. Seorang ahli kaisar agung setengah langkah sudah cukup baginya untuk menganggapnya serius. Setelah cermin cakrawala ilahi disimpan, Huang Fu Shuang mengertakkan gigi dan mempercepat kecepatannya. Namun, orang suci kaligrafi tidak akan membiarkan Huang Fu Shuang pergi begitu saja. Lagi pula, dia hampir membunuh Hu Liang. Dalam sekejap mata, kaligrafi suci telah muncul di depan Huang Fu Shuang. 2048 Melihat pria berjubah hitam yang tiba-tiba melampauinya dan muncul di depannya, jejak kepanikan melintas di mata indah Huang Fu Shuang. Jika dia berada di puncaknya, dia mungkin masih memiliki keberanian untuk melawan sang kaligrafer. Namun, dia bukan tandingan kaligrafer dalam kondisinya saat ini. Sial, ini semua salah Feng Hao. Huang Fu Shuang mengutuk dalam hatinya. Jika bukan karena Feng Hao melakukan hal-hal buruk itu padanya, dia akan kehilangan kendali atas pikirannya dan berakhir dalam kondisinya saat ini. Meski dia mengumpat, situasi di depannya sangat suram. Menghadapi serangan penguasa agung setengah langkah, Huang Fu Shuang tidak berani meremehkannya. Karena dia tidak bisa menghadapinya secara langsung, dia hanya bisa menghindar. Sosok yang maju dengan cepat itu tiba-tiba berhenti, berbalik, dan melesat ke arah lain, mencoba melarikan diri dari kejaran Sage of Calligrapher. Namun, ketika Sage of Calligraphy melihat tindakan Huang Fu Shuang, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman tipis. Dia menggelengkan kepalanya dan perlahan mengangkat tangannya, mengepalkannya sedikit ke arah sosok Huang Fu Shuang yang akan pergi. Setelah itu, ekspresi Huang Fu Shuang tiba-tiba berubah sementara sosoknya yang bergerak maju dengan cepat melambat karena hal ini. Ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang karena dia menyadari bahwa tekanan yang datang dari cendikiawan itu menutup ruang di sekitarnya, dan tekanan ini menyebabkan dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa dan tidak mampu bergerak satu langkah pun. Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk melawan penguasa agung setengah langkah? Suara halus sage of calligrapher bergema di telinga Huang Fu Shuang. Lalu, ekspresi Huang Fu Shuang sedikit berubah. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, dan pancaran tujuh warna perlahan muncul. Fluktuasi energi yang sangat mengerikan menyebar. Huang Fu Wushuang tahu bahwa kaligrafer benar-benar akan menyerangnya, terlebih lagi fluktuasi energinya tidak lemah dan sangat menakutkan. Jika dia menerima serangan itu secara langsung, dia akan terluka parah, bahkan jika dia tidak mati. Hati Huang Fu Wushuang membara karena kecemasan. Dia mencoba melakukan perjuangan terakhir, tetapi dia menemukan bahwa segala sesuatu yang dia banggakan tampak begitu tidak berdaya di hadapan kekuatan absolut. Saya tidak boleh menyerah. Huang Fu Wushuang memiliki pikiran yang teguh. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan penguasa agung setengah langkah, dia tetap tidak akan menyerah sampai akhir. Berdengung. Ruang bergetar saat kekuatan langit-langit yang tak terbatas menyebar, dan fluktuasi energi yang mengerikan terpancar dari tubuh Huang Fu Wushuang. Cermin langit-langit dipanggil dengan paksa olehnya sekali lagi, dan itu meletus dengan gejolak yang mengerikan. Ketika Sage of Calligrapher melihat penampakan cermin ilahi Tiankun, matanya bersinar karena keheranan. Lagi pula, senjata ilahi tertinggi baru muncul dalam sejarah benua Zhenwu sejak dahulu kala. Kekuatan menentukan segalanya. Sekalipun kamu memiliki senjata ilahi yang berdaulat, tingkat pengolahanmu tidak cukup untuk melepaskan kekuatan senjata ilahi yang berdaulat. Suara cendikiawan itu bergema bagaikan guntur. Tak lama setelah itu, ruang di sekitar Huangfu Shuang terus terdistorsi, dan energi yang lebih berwarna pun muncul. Energi warna-warni muncul tanpa henti dan terus-menerus menekan ruang. Ekspresi Huangfu Shuang menjadi sangat serius saat dia menutup matanya. Dia hanya punya satu kesempatan. Cermin langit-langit terus-menerus memancarkan kekuatan suci yang tak terbatas, dan cermin bersih itu mulai menjadi buram. Cahaya kabur menyebar dari cermin langit-langit, dan perlahan-lahan menyelimuti Huang Fu Wushuang di dalamnya. Cahaya kabur hanya berlangsung sesaat sebelum menyelimuti Huang Fu Wushuang sepenuhnya. Selanjutnya, cahaya kabur secara bertahap memadat menjadi kristal transparan, dan sepenuhnya melindungi Huang Fu Wushuang di dalamnya. Ini adalah kemampuan khusus Huang Fu Wushuang menggunakan Sky Split Divine Mirror. Itu bisa digunakan untuk menangkis serangan, dan selama itu tidak melampaui batas senjata ilahi yang berdaulat, nyawa Huangfu Shuang akan terjamin. Sage of Calligrapher menggelengkan kepalanya saat melihat tindakan Huangfu Shuang. Tak lama kemudian, energi warna-warni yang muncul di sekitarnya tiba-tiba menjadi ganas, dan terus-menerus menghancurkan ruang yang belum hancur saat mendekati Huangfu Shuang. Retakan, retakan. Suara samar terus bergema, dan energi warna-warni sepertinya mampu menyempurnakan segalanya. Bahkan ruang angkasa tidak dapat menahannya, dan segala sesuatu yang dilewatinya berubah menjadi ketiadaan. Ketika Wu Liang dan dua orang lainnya melihat pemandangan ini dari jauh, mereka juga mengungkapkan ekspresi tercengang. Ini adalah salah satu dari sedikit keterampilan pamungkas kakak tertua mereka, dan ini memungkinkan dia menyerap segala sesuatu di dunia dengan energinya yang besar. Namun, kristal yang dibentuk oleh cermin ilahi langit mampu menahan cahaya warna-warni yang menakutkan, dan tidak terpengaruh sama sekali. Huangfu Wuxiwang akhirnya menghela nafas lega saat melihat ini. Ini adalah salah satu gerakan terakhirnya yang menyelamatkan nyawa dan dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia harus menggunakan kartu truf seperti itu ketika menghadapi ahli setengah langkah seperti Sang Cendikiawan. Melihat Huangfu Xuang mampu menahan skill pamungkasnya, Sage of Calligrapher memiliki sedikit keheranan di wajahnya yang tenang. Namun segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, "Kamu tidak memiliki banyak energi yang tersisa di tubuhmu. Bahkan jika kamu dapat menggunakan keterampilan rahasia ini untuk melawanku, hanya masalah waktu sebelum kamu kalah." Mendengar kata-kata Sage of Calligrapher, hati Huang Fu Shuang tenggelam. Sage of Calligrapher tidak salah, dan dia bisa melihat situasinya dengan sekilas. Memang benar, Cermin Ilahi Pencakar Langit dapat menahan serangan Sage of Calligrapher, namun itu tidak dapat bertahan lama karena konsumsi energinya tidak dapat mengimbangi. Namun, Huang Fu Shuang bertaruh dalam hatinya bahwa Sage of Calligrapher akan muncul. Karena Sage of Calligrapher dan Sage of Calligrapher adalah dua ahli tertinggi di benua bela diri sejati, dan mereka akan dapat merasakan tindakan satu sama lain. Dia tidak percaya bahwa Sage of Calligrapher tidak akan tinggal diam sejak Sage of Calligrapher muncul. Bagaimanapun, murid tertua dari Dao Sein masih berada di reruntuhan. Dengan kepribadian Sage of Calligrapher, dia pasti tidak akan duduk diam dan melihat Li Xiang Tian jatuh ke dalam situasi berbahaya. Oleh karena itu, saat Wang Fu Shuang melihat Sage of Calligrapher, dia sudah memikirkan hasil ini. Dia bahkan tidak ragu mempertaruhkan nyawanya bahwa Sage of Calligrapher pasti akan muncul. Selama dia menunggu Sage of Calligrapher muncul, Sage of Calligrapher tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Energi warna-warni dan kekuatan cermin langit-langit masih berbenturan. Seiring berjalannya waktu perlahan, wajah Huang Fu Hushuang menjadi semakin pucat, dan ekspresi kekecewaan muncul di matanya. Sepertinya dia masih tidak sabar menunggu Sage of Calligrapher muncul. Yang paling. 2049. Namun, pada saat ini, ruang di dalam reruntuhan sekali lagi mengeluarkan riak yang kuat. Aura agung turun dari langit dan langsung merobek ruang kosong. Seiring dengan munculnya aura luas ini, energi pelangi yang tak henti-hentinya menekan Huang Fu tiba-tiba membeku. Huang Fu Wushuang menghela nafas lega, dan matanya yang indah menatap lekat-lekat ke suatu tempat tertentu di angkasa karena dia tahu bahwa Dao Sein telah muncul. Scholar Sein telah muncul dan Dao Sein telah tiba. Dua ahli puncak dari benua bela diri sejati akhirnya bertemu untuk pertama kalinya. Scholar Sein sedikit mengangkat kepalanya dan cahaya terang muncul di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Dao Sein, sepertinya kita akhirnya akan bertemu hari ini. Untuk kuil Daois dan Akademi, ahli tertinggi dari kedua kekuatan belum pernah bertemu satu sama lain sejak kedua kekuatan tersebut didirikan situasi ini berlanjut selama puluhan juta tahun. Tidak ada yang mengetahui alasannya, namun ahli tertinggi dari kedua kekuatan tersebut dapat merasakan keberadaan satu sama lain dan bahkan kedalaman dunia yang lain. Benar saja, retakan spasial tiba-tiba meluas setelah beberapa saat. Satu, tidak, dua sosok perlahan muncul dari sana. Yang memimpin adalah seorang lelaki tua berambut putih. Yang lainnya adalah Li Siang Tian, yang pernah ditemui Wu Liang dan yang lainnya sebelumnya. Ternyata Dao Sein juga pernah muncul di reruntuhan tadi. Namun, dia pergi menyelamatkan Li Xiangtian terlebih dahulu sebelum muncul di sini. Setelah lelaki tua berambut putih itu muncul, pandangannya tertuju pada Scholar Sain. Senyuman tipis muncul di wajahnya yang layu. Kemudian, pandangannya beralih ke kepompong biru muda yang tergantung di udara. Ekspresinya sedikit demi sedikit berubah. Huang Fu telah mengamati Dao Sain dan Scholar Sain. Ketika dia melihat ekspresi Scholar Sain, dia sedikit terkejut. Mungkinkah Dao Sain dan yang lainnya telah mengenali kekuatan manik spiritual? Kuil dawis dan Akademi tidak pernah saling menyinggung selama beberapa generasi. Saya bertanya-tanya mengapa cendikiawan suci mengambil tindakan melawan wakil kepala kuil dari kuil dawis saya hari ini. Ekspresi Dao Saint perlahan kembali normal. Tatapannya sekali lagi tertuju pada Scholar Sein berjubah hitam saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Meskipun dia belum pernah melihat Scholar Sein sebelumnya, dia bisa merasakan aura Scholar Sein. Tingkat budidaya pria berjubah hitam itu sungguh tak terduga. Itu seluas lautan. Selain kaisar besar setengah langkah, tidak ada orang lain di benua bela diri sejati yang bisa memiliki budidaya seperti itu. Saya telah mendengar tentang kejayaan Dao Sein. Sekarang setelah saya melihatnya, Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Cendikiawan itu tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Energi pelangi menakutkan yang terus-menerus menekan Huang Fu, Fu Shuang menghilang. Sejak Dao Sein muncul, dia secara alami tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak melawan Huang Fu, Fu Shuang. Dao Sein dan Scholar Sein mengetahui hal ini karena mereka berdua setengah langkah menuju Kaisar. Setelah Huangfu Fu Wushuang melepaskan diri dari tekanan energi Sage of Calligrapher, lapisan energi kristal di tubuhnya tiba-tiba hancur, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia seperti lampu yang kehabisan minyak. Li Xiangtian muncul dalam sekejap dan membantu Huang Fu Wushuang kembali ke sisi Dao Sein. Dao Sein tersenyum dan menatap calligrapher, berkata dengan suara rendah, apakah Akademi tidak akan memberikan penjelasan untuk ini? Mendengar ini, Wu Liang dan dua lainnya mengungkapkan ekspresi marah. Huangfu Fu adalah orang pertama yang membunuh Huangfu Fu jadi mengapa Kuil Tao membuatnya terdengar seolah-olah mereka salah? Haha, dalam surat pribadi Akademi, ada beberapa hal tentang Kuil Tao. Tidak ada satupun yang tentang orang munafik. Hari ini, saya melihat bahwa Anda memang seperti ini. Sage of Calligrapher tidak menganggapnya serius dan langsung membuka mulut untuk mengejeknya. Huang Fu membunuh kakak mudaku terlebih dahulu. Apakah Kuil Tao tidak akan menanggung akibatnya? Wajah Scholar Sein berangsur-angsur menjadi dingin. Dia tidak takut pada Dao Sein. Orang-orang dari Akademi benar-benar orang yang tidak masuk akal. Dao Sain berpura-pura menghela nafas dan berkata, seorang ahli yang setengah langkah menuju alam kaisar masih menyerang seorang junior. Jika ini menyebar, saya khawatir itu tidak akan baik untuk reputasi Akademi. Mendengar kata-kata Dao Sain, Wuliang dan yang lainnya tertawa karena marah. Cara kuil Daois dalam melakukan sesuatu benar-benar tidak tahu malu. Cendikiawan itu tertawa terbahak-bahak, dan ekspresi tenang dan halus sebelumnya hilang. Ia berkata, Dao Sain, kami tidak perlu menyembunyikan apapun. Bukankah tujuanmu adalah teknik bela diri kosong? Namun, kali ini, apakah menurutmu kau masih punya peluang? Kata-kata lugas Sang Cendikiawan menyebabkan Santo Dao menjadi marah. Memang benar, Kuil Tao datang untuk Suhu dan mereka bahkan datang untuk membunuhnya. Suhu adalah kelahiran dari semua kekacauan. Kita harus membunuhnya untuk menghentikan kekacauan. Kalau tidak, saya pikir Anda tahu apa konsekuensinya. Mengapa Anda harus membuat kekacauan seperti itu? Begitu Suhu mati, bela diri sejati benua akan kembali damai. Ekspresi Dao Sein berangsur-angsur menjadi dingin. Auranya tidak lebih lemah dari Scholar Sein. Kamu masih keras kepala di saat seperti ini. Cendikiawan suci menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meremehkan, bagi kuil taumu, apa yang disebut ramalan akan menghancurkan keseimbangan benua bela diri sejati. Namun bagi akademi, kemunculan suhu pasti akan menyebabkan beberapa perubahan drastis pada dunia. Benua bela diri sejati, bahkan mungkin kembali ke dunia yang pernah ditulis oleh nenek moyang kita. Keduanya berselisih satu sama lain dan mereka tidak mau mundur selangkah. Kedua tujuan mereka adalah suhu, tetapi yang satu ingin membunuhnya dan yang lainnya ingin melindunginya. Kalau begitu, kuil Tao dan akademi tidak akan bisa mencapai kesepakatan hari ini. Dao Sain mengungkapkan ekspresi penyesalan seolah dia merasa itu sangat disayangkan. Saat dia mengatakan itu, aura di tubuh Dao Sain mulai meningkat. Pada saat itu, aura Dao Sain meledak dan gelombang energi yang kuat menyebar dari tubuh Dao Sain. Hal itu menyebabkan tubuhnya yang kurus dan tua tiba-tiba menjadi kekar. Kuil Tao dan Akademi telah hidup berdampingan sampai sekarang dan belum pernah ada pemenang yang jelas. Saya juga sangat ingin melihat apakah Dao Sein yang legendaris benar-benar kuat. Ekspresi Scholar Sein menjadi acuh tak acuh saat dia melangkah maju. Demikian pula, aura kuat terungkap dari tubuhnya saat dia bertarung melawan Dao Sein. Dua aura menakutkan itu berbenturan. Keduanya ahli di tingkat setengah langkah menuju Kaisar Agung. Aura mereka bahkan membuat ahli tingkat Sein seperti Wuli yang merasa ketakutan. Mereka berbeda dari pakar tingkat Sein. Pakar setengah langkah menuju Kaisar Agung terlalu menakutkan. Setiap gerakan yang mereka lakukan dipenuhi dengan energi destruktif, seolah-olah mereka akan menenggelamkan seluruh dunia. 2050 Retakan mulai menyebar pada kepompong biru yang menyelimuti Feng Hao. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak retakan yang muncul, menutupi seluruh kepompong. Sepertinya konfrontasi antara dua penguasa setengah langkah telah menyebabkan Feng Hao tidak dapat menahan diri dan hampir bangun. Cendikiawan dan Dao Sein keduanya memiliki pemahaman diam-diam dan tidak bergerak. Mereka berhenti dan melihat perubahan kepompong cahaya biru. Keduanya mengerutkan kening pada saat bersamaan. Itu karena energi yang berasal dari kepompong cahaya biru membuat jantung mereka berdebar-debar. Mata indah Huang Fu Shuang menatap lekat-lekat pada kepompong cahaya berwarna biru, sementara dia mengingat bagaimana Feng Hao lebih buruk daripada binatang buas baginya dalam cahaya ilahi berwarna biru sebelumnya, dan itu menyebabkan kemarahan di dalam hatinya benar-benar mustahil untuk dibubarkan. Niat membunuhnya terhadap Feng Hao semakin kuat, dan dia hanya berharap untuk memotong Feng Hao menjadi beberapa bagian. Bagi Huang Fu Shuang. Apa yang baru saja dialami tidak diragukan lagi adalah kenangan yang paling tidak ingin dia hadapi dalam hidupnya. Tubuhnya yang murni dinodai oleh Feng Hao. Jika masyarakat penglai mengetahui hal ini, bagaimana mereka akan memandangnya? Niat membunuh Huang Fu Wushuang tidak bisa dihilangkan, tapi hari ini dia tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Feng Hao. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Dao Sein. Selama Dao Sein mengambil tindakan dan membunuh Feng Hao, tidak ada yang akan tahu tentang ini. Dao Sein sedikit mengernyit ketika dia merasakan niat membunuh Huang Fu Wushuang. Meskipun suhu adalah awal dari kekacauan dalam ramalan tersebut, dapat dimengerti bahwa Kuil Daois ingin melenyapkannya. Tapi mengapa Huangfu Xuang memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Feng Hao? Saat ini, kepompong biru sudah tertutup retakan, itu seperti burung Phoenix yang akan keluar dari cangkangnya dan terlahir kembali. Gelombang energi yang menakutkan muncul. Di bawah riak energi seperti itu, ekspresi Wuliang dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka bisa merasakan aura Feng Hao menjadi lebih kuat dan agung. Huang Fu Shuang mengepalkan tangannya. Dia tahu bahwa Feng Hao pasti telah menyempurnakan manik spiritual dan memperoleh manfaat besar. Memikirkan hal ini, niat membunuh di dalam hatinya menjadi semakin sulit untuk ditekan. Bang, akhirnya suara item yang meledak terdengar, energi biru yang menembus langit tiba-tiba terbelah, berubah menjadi titik cahaya ilahi yang tersebar di udara. Sosok tinggi perlahan muncul di hadapan semua orang. Feng Hao perlahan membuka matanya, dan cahaya ilahi melintas di matanya. Bersamaan dengan itu, timbul rasa kebingungan. Dia sepertinya sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Dia hanya ingat bahwa setelah ingatannya pulih, Huang Fu Shuang menerobos masuk, dan dia sepertinya pingsan. Setelah melihat penampilan Feng Hao, Wu Liang, dan yang lainnya menghela nafas lega. Namun, ketika tatapan mereka tertuju pada tubuh Feng Hao, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. "Ahem, Feng Hao, pakaianmu karena niat baik," Wu Liang berdeham dan mengingatkannya. Segera setelah itu, Feng Hao tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat bahwa dia hampir telanjang bulat. Tidak ada satupun pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, menyebabkan ekspresinya berubah sedikit. Tidak wajar, ini pakailah. Uliang menggoda, lalu dia mengeluarkan jubah besar dan melemparkannya ke Feng Hao. Feng Hao menangkapnya dan segera memakainya. Saat itulah ekspresinya kembali normal. Pada saat ini, Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Wajahnya tiba-tiba berubah dingin dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Ini karena dia melihat Dao Sein dan Cendikiawan. Dia merasakan fluktuasi energi yang mengerikan dari mereka berdua, dan itu tidak lebih lemah dari miliknya. Dia adalah Suhu. Keheranan melintas di mata Dao Sein. Dia tidak menyangka Suhu menjadi seorang ahli. Meskipun budidayanya berada di Sein Realm, dia samar-samar membuat Dao Sein merasakan sedikit kewaspadaan. Ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Ya, Tuan, dia adalah Suhu. Li Xiang Tian ragu-ragu sejenak. Dia melirik Huang Fu, Fu Shuang, yang memiliki ekspresi muram, dan berkata dengan lembut. Cendikiawan itu melirik Feng Hao dan menganggukkan kepalanya. Dia langsung berkata, alam bela diri kekosongan memang layak menjadi asal mula segala kekacauan. Tingkat kultivasi ini hampir mengejar kita. Ayo, Feng Hao, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah kakak tertua di Akademi Uliang, memperkenalkan Feng Hao sambil tersenyum. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari. Kemudian, dia kembali sadar dan menangkupkan tinjunya ke arah Cendikiawan itu. "Salam, Cendikiawan Senior." Tidak perlu memanggilku senior, level kita hampir sama. Cendikiawan itu tersenyum dan mengubah ekspresi acuh tak acuh sebelumnya. Sebelumnya, dia menduga suhu tidak sederhana. Namun, kekuatan Feng Hao telah melampaui ekspektasinya. Jika ahli seperti itu dapat bergabung dengan Akademi, dapat dikatakan bahwa itu lebih penting daripada tubuh ilahi purba yang diperoleh Kuil Tao. Bakat seorang ahli itu penting, tetapi hanya seorang jenius yang sudah matang sepenuhnya yang bisa disebut ahli. Meskipun bakat tubuh ilahi purba kuat, dibandingkan dengan Feng Hao, Akademi jelas akan lebih bersedia memilih Feng Hao. Seiring dengan kemunculan Feng Hao, suasananya langsung menjadi halus. Itu karena aura Feng Hao membuat cendikiawan dan Santo Dao merasa takut dapat dikatakan bahwa Feng Hao secara langsung mengendalikan hasil pertempuran. Dia adalah Dao Sein dari Kuil Tao. Feng Hao melirik ke tempat Huang Fu Shuang dan yang lainnya berada dan melihat seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Dia mengerutkan kening dan berkata, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Kuil Tao. Bagaimanapun, Kuil Tao ingin menyingkirkannya, dan itu adalah kekuatan yang dipilih Huang Fu Shuang. Cendikiawan itu mengangguk dan kemudian memandang ke arah Dao Sein. Dia mengungkapkan senyuman aneh dan berkata, Dao Sein, apakah kamu masih ingin melanjutkan pertempuran hari ini? Kata-kata cendikiawan itu penuh dengan sarkasme. Jika itu orang lain, mereka tidak akan memilih untuk terus bertarung dalam situasi seperti ini. Bagaimanapun, ada faktor yang tidak pasti seperti Feng Hao. Bahkan jika Dao Sein adalah seorang ahli setengah langkah ke alam Kaisar Agung, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Dao Sein terdiam dan menatap lurus ke arah Feng Hao. Auranya terus melonjak dan mengunci Feng Hao. Melihat tindakan Dao Sein, wajah cendikiawan itu menjadi gelap. Dia mendengus dingin dan mengutuk dalam hatinya, orang tua yang keras kepala. Namun, auranya tidak mundur sama sekali dan dia terus bertarung melawan Dao Sein. Feng Hao mengangkat kepalanya sedikit dan merasakan aura Dao Sein. Dia berkata dengan acuh tak acuh, orang suci senior, bolehkah saya bertanya apakah saya, Feng Hao, mempunyai permusuhan dengan kuil Tao Anda? Apakah saya telah melakukan sesuatu yang merugikan orang-orang di benua Zenwu?